dalam kasus sengketa lahan antara Rosmiati yang digugat oleh Sopian. Dalam persidangan dimenangkan oleh Sopian dan pada Rabu pagi petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP Sarolangun melakukan eksekusi atau bongkar paksa atas bangunan bengkel dan rumah milik Rosmiati. Dalam aksi tersebut petugas dan Rosmiati bersitegang lantaran menolak bangunannya dibongkar oleh petugas. Sebelum dilakukan eksekusi atau pembongkaran bangunan rumah milik Rosmiati, ahli waris pemilik tanah yang dikalahkan Sopian dalam pengadilan, terjadi kericuhan antar petugas dan Rosmiati. Rosmiati beserta keluarga menolak bangunan rumah dan bengkelnya untuk dibongkar paksa. Aksi keributan terjadi di lokasi eksekusi rumah dan bengkel yang berlokasi di samping Bank BNI Sarolangun, Kelurahan Pasar, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Beruntung dalam keributan tersebut, polisi yang dibantu TNI dan Satpol PP berhasil meredam amarah dan mengamankan keluarga Rosmiati. Dalam proses eksekusi bangunan rumah tersebut, aksi saling pukul dengan menggunakan kayu hampir terjadi. Petugas yang akan melakukan eksekusi bongkar paksa bangunan rumah pun terhambat, lantaran Rosmiati pemilik ahli waris beserta keluarganya menghalangi petugas. Selamat Riyadi, JEK TV, melaporkan.